Salam Rahayu, selamat malam bagi pecinta games lovers. Kali ini saya akan membahas tentang batu Black Jet atau dikenal dengan giok hitam. Untuk membuktikan Black Jet itu asli atau palsu, maka ada beberapa tips yang harus diperhatikan, yaitu tes keaslian batu dengan betadine. Siapin saja 1 gelas betadine dan tuangin air minum atau air putih, lalu masukkan batu black jet ke dalam gelas tersebut. Nah, andaikan sudah jadi, air digoyangin, lama-lama air betadine itu akan menjadi bening, tetapi bau betadinnya tetap masih ada walaupun airnya sudah bening. Kedua, yaitu menggunakan magnet. Coba kalian cari magnet, lalu tempelkan batu black jet tersebut kepada magnet tersebut. Maka jika asli, maka batu tersebut akan nempel ke dalam magnet tersebut. Itu menggunakan rokok. Jadi Anda coba nyalakan satu batang rokok, lalu isep, kemudian rokoknya tempelkan ke batu black jet tersebut, maka rokoknya akan menjadi hambar atau tidak ada rasa sama sekali. Ini semua sudah saya buktikan sendiri. Nah, untuk khasiat batu black jet sendiri itu sangat baik bagi kesehatan tubuh. Untuk yang pertama, yaitu menetralisir kandungan racun, detoksifikasi yang terdapat dalam tubuh yang mampu mengurangi beban kerja organ, hati dan ginjal. Kedua, yaitu mengaktifkan molekul air yang terdapat pada tubuh. Molekul air ini kemudian memiliki efek berantai terhadap meningkatnya cairan tubuh, sehingga tubuh dapat terhindar dari dehidrasi. Ketiga, yaitu memperbaiki sirkulasi darah mikro dengan cara memperbesar jaringan kapiler yang mengalir ke jantung. Keempat, yaitu meningkatkan stamina dan metabolisme tubuh secara keseluruhan. Untuk kelima, yaitu sinar inframerah jauh juga dapat membantu regenerasi sel-sel tubuh, percepatan penyembuhan, serta membentuk imunitas atau kekebalan tubuh terhadap bakteri serta kuman penyebab penyakit. Untuk pasaran harga batu black jet itu sendiri, harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan batu giok hijau. Jadi black jet atau giok hitam harganya lebih murah dibandingkan dengan giok hijau. Mungkin karena giok hijau sendiri itu mungkin peminatnya lebih banyak dibandingkan dengan batu black jet itu tersendiri.